Ini tadi katanya berangkatnya jam 10 ya, Bang ya? Iya. Oh, jam 10. Ini kalau nunggu penuh dulu kah atau gimana biasanya? Standarnya jam 10 dan nunggu penuh juga sudah ada yang daftarnya. Oh, yang penting ada penumpang ya. Iya. Tetap berangkat ya, enggak mesti harus penuh ya. Iya. Rambut reguler biasa sudah siap-siap untuk berangkat dan para penumpangnya juga sudah mulai masuk ke kapal menyusun barang, guys. Nah, ini speedboat reguler biasa ini tarifnya sendiri kalau nggak salah 400 atau 500, guys, ya. Dan berangkatnya itu jam 9 pagi. Jadi beda jam ya dengan speedboat Sadewa. Penumpang yang sudah menunggu ya, siap untuk berangkat. Speedboat 3 mesin super mewah. Nah, jadi speedboat ini adalah transportasi alternatif, guys, ya, setelah kapal taksi Mahakam untuk jurusan ke Kutai Barat. Kalau kapal taksi Mahakam itu berangkatnya setiap hari dan jam 7 pagi ya, terus perjalanan juga memakan waktu kurang lebih sehari semalam ya, baru sampai di tujuan di Kecamatan Malak. Sedangkan speedboat seperti ini itu lebih cepat ya, transportasi berangkat jam 9 pagi sampai di Malak kemungkinan sore jam 3 jam 4 sore sudah sampai. Cuma tarifnya yang berbeda, tarifnya di sini agak lebih mahal, guys, ya, untuk speedboat berbeda. Maksudnya tarifnya sendiri 400.000. Kalau enggak 400.500. Saya belum tanya ini sama ABK atau nakoda speedboat ini ya. Kalau yang Sadewa Marine ini sudah saya tanyakan tadi, per orang itu 700.000 sudah dapat ya makan siang. Itu enak ya, guys, ya. Jadi ikut Sadewa ini dapat makan siang. Juga full AC. Jadi ini detik-detik menunggu keberangkatan speedboat Berkah Tiga Dara namanya, guys, ya. Nah, ini penumpang apa barang-barang penumpang yang ditaruh di bagian atas seperti ini, nanti ditutup terpal biar nggak basah saat hujan. Dan di bawah ini bagian kursi penumpang dan di belakangnya juga ada, ya. Menggunakan dua mesin penggerak. Kemana kita, Pak? Ke Kubar ya. Ikut speed yang mana kita, Pak? Oh, speed ini ya. Ini per orang berapa, Pak? Speednya, Pak? Yang ini. Tarifnya? Yang kalau di depan kan 500. Oh, depan 500. Di belakang duduk samping kanan kiri ini. 450. 450 ya. Nah, cuma hadapan kan. Oh, beda ya. Beda. Kalau Sadewa 750. 750 ya, 700-an. Ada 3 engine, ini 2 engine kan. Cuma lebih cepat itu, Pak, ya. Kalau Sadewa ya. Kalau dalam perjalanan kita lebih cepat. Lebih cepat ya? Lebih cepat yang kecil. Yang kecil ya, gitu ya? Karena kemungkinan sih dia kalau lewat jalur-jalur yang apa banyak kalau di sini bilang jamban itu. Oh, jamban, pelan ya? Ya pelan. Oh, pelan. Apalagi ada kapal-kapal kecil lewat. Ya banyak. Tapi dia akan ngebut kalau lagi kosong. Gitu ya? Mungkin gak terkejar juga karena engine-nya 3 kan? Iya. Jadi kalau ikut Sadewan lebih hati-hati ya, melewati pemukiman stop dia agak lambat ya jalannya. Paling dia jalannya pelan. Agak pelan ya, slow ya. Sama yang ini juga dia slow kan? Takutnya orang pas mandi. Iya, benar. Gelombang. Terganggu oleh gelombangnya ya. Tapi kalau lagi kosong dia pasti ngebut. Ya. Ini sebentar lagi berangkat berarti, Pak, ya, ini ya. Jam 9 ya. Sudah bersiap untuk berangkat nih, barang-barang penumpang sudah dimuat di kapal. Sekarang speedboat sudah siap untuk berangkat, guys, jam 9 pagi.
Ya Pak, ya, banyak, ya. Ya udah selamat sampai tujuan. Sukses selalu. Ya. Aku udah subscriber ya. Siap, siap. Makasih. Oke, ini subscriber baru. Sama Pak siapa namanya Pak? Mas Rifani. Pak Rifani, ini mau ke kubur Pak ya? Subscriber ya. Ya, terima kasih. Untuk azar aja. Ya. Oke. Oke. Ya. Aduh, ya. Sudah siap-siap ya. Penumpang sudah bersiap turun. Penumpang sudah masuk ke dalam kapal dan bersiap untuk berangkat. Dan bapak ini adalah juru mudinya. Jadi seperti ini guys, persiapan keberangkatan speedboat menuju ke daerah Melak, Kutai Barat. Nah ini agak bergoyang karena ada gelombang kapal tadi yang lewat ya. Jadi cukup besar berombak seperti ini jadinya. Nah, jadi buat yang mau ikut speedboat seperti ini reguler dengan tarifnya 450 dan 500.000 guys. Ini berangkatnya hari Selasa ya di pelabuhan dermaga Mahakamilir Samarinda. Dan untuk jam keberangkatan sendiri jam 9 pagi guys. Jadi untuk berangkat itu kalau nggak salah setiap hari ada keberangkatan ya untuk speedboat ini tujuan ke Kecamatan Melak Kutai Barat. Dan teman-teman lihat di samping saya ini adalah penumpang-penumpang yang sebentar lagi akan ikut kapal dan berangkat menuju ke Kecamatan Melak. Nanti berapa kali singgah ini Pak nanti Pak? Satu kali aja. Di mana singgah Kota Pak? Bangun. Di Kota Bangun Pak ya? Untuk istirahat makan siang ya, mungkin ya. Siang. Oke. Berapa? Satu lagi Pak. Dan penumpang sudah masuk semua. Full guys ya di dalam speedboat. Pastikan dan penumpang memakai life jacket. Oke guys, berangkat ya. Tepat jam 9. Bertolak meninggalkan dermaga Mahakamilir speedboat berkah tiga darah. Semoga selamat sampai tujuan ya. Oke. Eh, Pak. Oke, guys. Oke, guys, jadi itu ya. Sudah berangkat speedboat-nya. Sekarang masih tersisa ini speed Sadewa Banuantai eksekutif ya yang masih menunggu jam keberangkatan karena berangkat sendiri jam 10 dan tadi sudah ada penumpang yang siap untuk berangkat tapi masih menunggu jadwal atau jamnya. Nah ini kalau barang-barang penumpang itu ditaruh di bagian atas guys ya, bagian atas seperti ini. Itu cukup panas guys ya, jadi saya itu berbicara nggak begitu fokus ya, tapi tak apalah. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ucapkan terima kasih ya, tetap setia di video ini.
Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.